doa bisa mendatangkan mukjizat. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan karena doa. Dan Yesus tidak berkata begini, oh rahasia, enggak. Kalau kamu belajar berdoa, berdoalah demikian. Dan di kitab Lukas 11 Yesus mengajarkan doa ini. Di Matius 6 juga Yesus mengajarkan doa ini. Dan saya akan mulai dengan nyanyian pujian doa Bapa kami ini. Yes. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selamanya. Amin.